Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel terkait ke channel update channel Muhammad Syekh. Sosoknya channel terkomplit di YouTube ya Bro ya. Boleh komen di YouTube. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi trik atau cara untuk membetulkan resleting yang rusak ya Bro ya. Di sini terlihat resletingnya rusak ya Bro ya. Jadi enggak bisa di resletingnya udah enggak bisa di itu ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya untuk membetulkan resleting yang sudah dol ini ya. Ya, di sini sangat mudah sekali caranya. Banyak orang yang tidak tahu ya. Kalau membetulkan resleting itu sebenarnya sangat mudah sekali. Dan triknya adalah kita harus menekan di bagian sini ya, Bro ya. Kalau kayak tas itu biasanya kerusakannya banyak di sini ya, Bro. Ya di sini. Kalau semua mau tidak bisa di resleting, kita tinggal menekan bagian ini, Bro. Sini kita lihat jelas ini tidak bisa di resleting ya, Bro. Oke. Langsung saja saya akan praktekkan cara untuk membetulkannya tanpa harus menggantinya ke tukang jahit ya, Bro ya. Ini harus di bagian sini harus ditekan ya, Bro ya. Harus ditekan ya bisa merekat kembali, bisa di-reset kembali. Kita buktikan. Ini sebenarnya banyak sekali yang tidak tahu cara membetulkan resleting itu sebenarnya sangat mudah sekali, Bro. Nah, ini saya udah saya tekan. Nah, kita akan buktikan apakah sudah bisa di blok. Kita buktikan dulu. Masih belum bisa, Bro. Kita tekan sekali lagi. Jadi ini harus belum. Kita coba dulu. Belum bisa ya, masih biar ya. Oh, sorry. Ya, jadi intinya ini harus ditekan ya Bro ya. Jadi ini harus ditekan karena ini kan mungkin kita sering menariknya atau gimana ya. Ini mohon maaf tadi saya terlalu bersemangat ya. Ini sampai patah Bro. Nah, tapi tetap tadi saya udah tekan atau ini udah saya tekan ini. Ini sekarang udah bisa lagi. Ini tanpa rekayasa saya Bro. Ini asli tadi saya mencoba untuk menariknya patah terlalu bersemangat Bro. Nah, sini udah bisa kembali nih Pak. Udah bisa muncul lagi dan sini satunya juga udah bisa. Jadi bukan rekayasa atau bohong-bohong. Jadi intinya kalian harus menekan di bagian ini, di belakang sini kalian harus menekan sampai benar-benar bisa lagi ya Bro. Sini intinya harus di ini asli ya. Ini kanan kiri udah saya mencoba untuk membetulkan tanpa harus ke tukang jahit ya Bro. Oke, semoga bermanfaat. Jika pertanyaan atau kurang jelas kalian bisa bertanya-tanya di bawah kolom komentar. Tanpa rekayasa ini udah bisa Bro. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.